Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Chef Nizam Kitchen. Okey, hari ini hari Jumaat. Lebih kurang dalam katakanlah 16 Syawal kot. Okey, hari ini kita nak masak lagi. Cuma hari ini kita nak masak dalam kuantiti yang banyak sikit. Sebab hari Jumaat boleh sedekah dekat kawan-kawan. Okey, hari ini kita nak buat nasi Bukhari, nasi Arab Bukhari. Okey, resipi dia saya akan tulis dekat description kat bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan tekan button subscribe dan butang loceng. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, jom. Okey, jom start memasak. Kita sediakan air untuk direbus bersama dengan minyak sapi dan 4 sekawan. Untuk tujuan kita rebus beras sehingga 3 suku masak. Okey, kita ada periuk yang berasingan. Di sini kita akan panaskan minyak masak. Masukkan 2.5 sudu minyak sapi dan kita panaskan dan tunggu sehingga cair. Masukkan bawang putih dan pastikan kita masak sehingga hampir garing. Setelah bawang putih kita hampir garing, kita masukkan seterusnya kita masukkan halia yang telah dimayang halus berserta dengan bawang besar. Kemudian kita akan masukkan 4 sekawan berserta dengan daun salam dan kacau gaul sehingga rata sehingga garing dan juga bertukar warna kepirang-pirangan. Okey, kita dah nampak bawang kita tadi, bahan tumisan kita tadi dah garing. Jadi kita masukkan seterusnya cili, buah tomato yang telah dipotong, dadu dan juga daun ketumbar. Semua bahan-bahan ini kita kena kacau sehingga dalam 2 hingga ke 3 minit. Sekarang kita akan masukkan bahan penting, bahan utama kita iaitu rempah nasi Bukhari daripada Naina. Boleh dapatkan di SM Naina Muhammad dan juga boleh juga untuk order dengan kita, boleh komen di bawah kalau siapa yang berminat. Dan ni dia punya pack dia macam ni. Rempah nasi Bukhari. Bila dah pecah minyak, kita masukkan tomato puri kita dalam 4 sudu. Kita juga akan masukkan setengah tin tomato soup untuk kita bagi dia tambah dia punya rasa masam tu. Setelah bahan tumisan rempah ratus kita tadi ni dah naik minyak dan naik bau, kita masukkan ayam yang telah pun dibersihkan.
Di sini saya gunakan 2 ekor ayam ya. Ayam tadi kita gaulkan. Kita gaulkan dan kita biarkan seketika sampai mendidih untuk kita sebatikan ayam kita dengan rempah ratus kita tadi. Ayam kita mendidih, kita masukkan 1/2 kilo santan, pati santan segar. Santan kita tadi kita gaul sebati, masukkan secukup rasa lah garam dan gula dan juga MSG jika siapa yang suka. Sementara kita menunggu ayam kita masak, kita akan rebuskan beras di dalam air yang telah kita sediakan tadi sehingga 3 suku masak. Okey, ini beras kita. Kita masukkan beras ke dalam air tadi. Saya gunakan lebih kurang saya gunakan 3 kilo beras basmati keluaran Faiza. Inilah rupa beras yang 3 suku masak tadi. Kita akan toskan beras ni sebab kita nak ambil beras saja, kita tak akan ambil air rebusan tadi. Toskan beras dan kita akan masukkan ke dalam periuk yang berisi ayam tadi. Kecilkan api dan kita akan masukkan beras kita tadi yang telah kita toskan ke dalam periuk yang berisi ayam dan kita masukkan sehingga habislah semua beras kita tadi. Selesai kita masukkan beras, kita ratakan beras kita tadi dan kita akan taburkan dengan kismis, buah gajus dan juga daun ketumbar. Banyak mana tu mengikut kesesuaian dan juga kesukaan dan cita rasa masing-masing. Kalau ada daun pudina pun boleh dimasukkan. Kita masukkan semua bahan-bahan ni. Okey, kita akan tutup periuk kita. Kita tunggu sehingga masak dan pastikan kita letakkan pemberat di atas. Okey, dah lebih kurang dalam 10 minit kita nampak wap tu keluar daripada tudung periuk kita tadi. Kita boleh check. Okey, ni dia rupa nasi kita tadi. Kita akan nampak beras kita tu panjang dan juga tekstur dia tu dah berubah lah. Jadi kita tahu nasi kita dah masak. Nampaknya nasi bukhari dari Chef Nizar's Kitchen dah sedia untuk dihidangkan. Jom kita makan. Ya, alhamdulillah. Macam mana tutorial masakan saya? Okey. Itulah apa yang saya dapat. Bukan nak ajak, cuma nak tunjuk, nak kongsi, nak share apa yang saya ada tahu. Kalau mungkin tuan-tuan lebih pandai daripada saya dan saya ni tak pandai masak, tapi tahu sikit-sikit tu lah. Tapi pesan untuk guru saya yang ngajak saya, dia kata ilmu yang ada ni jangan duk simpan, kongsi, dia kata nanti masuk dalam kubur boleh keulat saja. Daripada benda yang boleh keulat macam tu, baik kita bagi manfaat kawan, kita pun dapat pahala.
amalan saya tak banyak, nak beramal dengan duit saya tak mampu, saya pun tak ada duit. Jadi dengan ilmu yang ada ni saya share, dan sampaikanlah satu ayat kurang itu orang kata ayat pun nak ajak dia tak hati ayat masakan ni lah. Ok, selamat mencuba menu ni. Kalau sedap tu, buah hati, ajak kawan-kawan subscribe channel Chef Rizal Kitchen. Ok, jangan lupa tekan butang lonceng, komen kepada saya. Ok, jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.